Terima kasih Datuk Seri Pengerusi kerana memberi ruang kepada anak muda Kapah. Saya ingin menyentuh butiran 020-200 pembangunan sukan. Pertama sekali tentang kualiti dan mutu bola sepak di Malaysia. Beberapa yang berhormat telah membangkitkan isu yang sama. Bola sepak adalah salah satu sukan yang paling unggul di Malaysia. Kita mempunyai prestasi dan rekod yang amat cemerlang. Bola sepak membangkitkan semangat perpaduan sebelum ini. Tetapi kini masyarakat Malaysia sedang mendahagakan pemain-pemain seperti Allahyarham Tan Sri, Allahyarham Mokhtar Dahri, mendiang Arumugam, So Chin Han, Santok Singh, pelbagai kaum ada di sana. Pernah nama James Wong ya? Ah, James Wong, lupa daripada Sabah ya. Hasan Sani. Hasan Sani tengok. Nama-nama macam tu masih lagi didahagakan, tidak lagi dilahirkan. So saya minta amat sangat daripada Kementerian Belia dan Sukan, jangan membawa isu bola sepak ni ke isu politik maupun isu komersial, tetapi lebih kepada semangat sukan seperti sebelum ini yang mengamalkan konsep-konsep perpaduan. Saya minta Kementerian Belia dan Sukan, beberapa kali soalan-soalan ini telah dibangkitkan dan kita ada menteri dan juga timbalan menteri memberi jawapan-jawapan yang saya boleh terima, tetapi tidak memadahi dengan prestasi di luar, di dalam gelanggang bola sepak. Maka saya minta penekanan khusus daripada timbalan menteri yang ada pada hari ini, khususnya untuk bola sepak, tolong ambil kuasa sepenuhnya untuk menerajui kepimpinan mutu bola sepak dan keluarkan elemen-elemen politik maupun komersial supaya kita bangkit kembali menerajui permainan bola sepak di Asia. Kedua adalah OKI. Saya setuju dengan Yang Berhormat Parit Sulong. Saya baru-baru ini dipanggil untuk beberapa sekolah untuk merasmikan anugerah pelajar cemerlang. Saya setiap kali saya datang, saya jelajah sekolah tu dan menanya tentang sukan-sukan yang dimainkan. Amat sedih sekali, kecewa sekali saya Datuk Seri, saya mendapati bahawa permainan OKI langsung tidak dibawa untuk dimainkan atau dikedepankan di kalangan pelajar-pelajar. Lepas tu saya tanya berapa pelajar yang ada untuk sesi latihan, 2 hingga 3 pelajar. Maka tidak diberi keutamaan seperti permainan-permainan lain. So saya menekankan lagi sekali kepada Kementerian Belia dan Sukan supaya permainan OKI juga mempunyai kegemilangan kita pada satu masa dulu, supaya Kementerian memberi penekanan membawa balik era-era yang telah hilang dan hanya wujud dalam sejarah sahaja. Ketiga, ini adalah kena mengena dengan permainan kabadi. Kita ada timbalan menteri yang saya difahamkan pun pernah main kabadi masa kecil-kecil dulu, tapi kini permainan kabadi tidak ditonjolkan. Saya minta Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, supaya menonjolkan permainan kabadi ini di peringkat sekolah-sekolah lagi, khususnya di sekolah-sekolah jenis Tamil. Permainan kabadi, Datuk Seri, dia adalah dua pasukan, kena tahan nafas, kena pergi serang, menyerang, tarik dan sebagainya. So permainan tu memang mengaktifkan fizikal, mental, rohani dan sebagainya. Maka permainan kabadi ini perlu ditonjolkan dan kita pernah menang pingat emas di Sukma, Datuk Seri Pengerusi. So memang kita ada potensi untuk permainan kabadi, tetapi dari sudut sekolah dan sebagainya kita tidak menang. Yang ya, Datuk Seri. Yang kita pernah menang tu siapa? Kita maksudnya peringkat Sukma ya. Ya, ya. Kita di peringkat Sukma memang kita ada. Yang kita tu siapa? Malaysia. Maksud saya Kapar di penonton ya. Kapar di penonton ya. Ya, Datuk Seri, saya perlu tak, Sukma jelas. Kan Sukma 2011. Sukma kan kita menang, Sukan lepas tu kita pernah masuk peringkat Asia apa di Sukan C. Sukan C pun kita pernah. Betul lah menteri? Dianggur. So kita pernah, kita ada kaliber dalam sukan ni. Yang saya minta ni potensi dari sekolah dibangkitkan. Diawalkan dari peringkat sekolah lagi kita membawa anak-anak muda cenderung ke permainan kabadi. Itu yang saya maksudkan. Seterusnya, Datuk Seri Pengerusi, 020-300 pembangunan belia.
Dato' Sri Pengerusi, beliau merupakan antara aset terpenting negara yang sepatutnya menyambung warisan kepimpinan negara di masa akan datang. Pemimpin datang dan pergi dengan meninggalkan warisannya untuk disambung oleh bakal pemimpin-pemimpin baru yang sepatutnya mengambil alih dan meneruskan segala tanggungjawab untuk negara. Tetapi adakah kita mengetahui tentang perkara ini dan kita bersedia dengan situasi ini? Saya menekankan empat sektor yang perlu diberi penekanan, iaitu politik, ekonomi, sukan dan sosial. Dari sudut politik, saya menekankan bahawa mahasiswa dan juga pelajar-pelajar perlu diteraskan dengan elemen-elemen politik, perlu digalakkan supaya mengambil bahagian dalam parti-parti politik. Tetapi sayang seribu kali sayang, Dato' Sri Pengerusi, kita tidak memperjuangkan prinsip sebegini, tetapi pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang mengambil bahagian dalam bidang politik ditahan daripada meneruskan cabaran mereka dalam bidang-bidang politik. So, saya rasa keluasan, keterbukaan, ruang dan peluang sepatutnya diberikan kepada anak-anak muda beliau supaya mengambil bahagian dalam bidang politik. Yang keduanya dari sudut ekonomi, ada Yang Berhormat tadi telah menekankan tentang isu pengangguran. Saya juga nak tambah sikit, bukan saja isu pengangguran, malahan isu memberi ruang kepada pengusaha-pengusaha dari sudut beliau pun perlu ditekankan, dinaik tarafkan, diperbaiki, dan ini perlu bukan saja atas kertas tetapi perlu didampakkan secara ikhlas, jujur, supaya anak muda diberi ruang yang cukupnya dalam sektor perniagaan. Itu perlu diutamakan. Pengangguran adalah lagi satu elemen ekonomi. Saya rasa Kementerian Belia dan Sukan kena memperbanyakkan lagi program-program yang memberi ruang untuk pekerja-pekerja datang ambil pekerja belia-belia, hari karnival kerja dan sebagainya, perlu digalakkan lagi. Yang ketiga adalah tentang sukan. Saya tekankan dari pengambil bahagian belia-belia dalam bidang sukan pun sedang merosot, bukan macam sebelum ini. Lebih kepada sukan sekarang ni berbeza sikit, Dato' Sri Pengerusi. Semua main bola tetapi main bola dekat handphone. Semua main hoki tapi main hoki dalam handphone. Semua main bowling pun dekat handphone. So ini zaman handphone pula. So saya rasa kementerian kena bersungguh-sungguh datang dengan satu message secara holistik supaya menggalakkan belia mengambil bahagian dalam sukan, bukan sukan dalam komputer sahaja. Teruskan dengan yang keempat adalah tentang sosial. Ini amat penting, Dato' Sri Pengerusi. Sejak semalam saya sedang tekankan, semakin maju kehidupan kita, semakin ketara emosi dan mental kita. Ini dapat dibuktikan dengan berlakunya kebanyakan gejala-gejala sosial seperti rompakan, peras ugut, pembunuhan, penyalahgunaan dada, alkohol, termasuk arak sekali. Banyak juga di kalangan belia-belia yang sekarang dilanda dengan penyakit mental. So, moral dan sosial, Dato' Sri Pengerusi, merupakan antara aspek yang semakin pudar dengan bertambah majunya kehidupan kita pada hari ini. Kita lebih mengutamakan keselesaan, individualistik dan materialistik lebih menguasai kehidupan kita, maka kita tidak sangat bergantung kepada pemahaman moral dan pemahaman agama. Ini yang menyebabkan ramai anak-anak muda tergolong dalam sektor-sektor yang memudarat. Saya mengambil kesempatan ini, saya telah membawa isu tentang minum arak yang saya katakan sebagai arak murahan, cheap liquor. Saya rasa Kementerian Belia dan Sukan pun kena membawa isu ini dan mempertengahkan isu ini supaya dapat membuat sesuatu untuk membendung gejala sosial ini berterusan. Kementerian Belia dan Sukan perlu arif bahawa tahap gangsterisme dan tahap jenayah di kalangan belia amat menular dan amat meningkat. Maka Kementerian Belia dan Sukan perlu memainkan peranan yang proaktif, mara ke depan untuk menyelamatkan anak-anak muda, belia dan remaja negara kita.
Datuk Seri Pengerusi, seterusnya 020-400 penyelarasan rakan muda. Ringkaskan yang amat. Ya, boleh. Program rakan muda dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu pada 29 Oktober 1994. Matlamat utamanya ialah untuk melahirkan potensi tertinggi generasi anak muda supaya berupaya mendukung matlamat pembangunan negara. Saya ingin menanyakan kepada kementerian, sejak tahun 1994 sehingga hari ini, bagaimanakah matlamat ini boleh dikatakan dicapai? Apakah asrat dan objektif visi misi pada awalnya pada tahun 1994 pada hari ini setelah berpuluh-puluh tahun kita telah menepati? Itu perlu dijawab sebab saya nampak kat sini masih lagi 14 juta telah diselaraskan. Kita tak nak duit diletak tetapi pembangunan anak muda tidak dicapai. Saya menuntut jawapan. Akhir sekali Datuk Seri Pengerusi. Masa dah habis ya. Ya, seminit masa kecemasan. 02007 Kompleks Sukan Komuniti. Saya mewakili parlimen yang paling banyak ramai pengundi di Malaysia, iaitu hampir 150,000 pengundi, dan saya difahamkan penduduk saya saja 600,000 Datuk Seri Pengerusi. Maka saya minta jasa baik Kementerian Belia dan Sukan, binalah satu kompleks sukan komuniti. Apa salahnya? Anak-anak muda ramai kat sana, boleh manfaat daripada program-program seperti penubuhan satu kompleks sukan komuniti. Saya boleh bincang dengan Yang Berhormat Gombak, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk dapatkan tanah dan ruang, dan pembinaan boleh dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. 600,000 lah lembung. Ya, Kuala Langat.